Setelah download sudah selesai, kita buka pengelola file atau manager file, lalu kita cari file zip dan kita buka. Kalau udah ada file seperti ini, lalu kita tinggal klik aja, kita buka. Oke, jadi ini kalian masukin passwordnya yang bisa kalian dapatkan di dalam video ini. Jadi nontonnya jangan di skip ya guys. Kalau passwordnya udah ketemu, lalu tinggal masukin aja dan kita klik mulai. Setelah seperti ini, kita klik mulai lagi dan tunggu sampai proses ekstrak selesai. Lalu buka file aplikasi dan kita langsung aja klik install. Dan gamenya sudah bisa dimainkan. Di awal game ini kita disuruh isi formulir pendaftaran, kreatif banget. Dan di sini namanya bisa kita tulis atau kita random aja. Di sini sepertinya kita juga bisa memainkan karakter perempuan, tapi coming soon. Mungkin setelah story si laki-laki ini selesai, baru kita bisa pindah ke story yang perempuan. Oke, jadi setiap kita milih salah satu dari jawabannya akan mempengaruhi emoticon-emoticon yang ini.